sama itu. Mungkin juga hari ini saya akan jalan-jalan keliling jalan Pasar Baru sampai ke lorong hotel wisata. Cuaca hari ini cukup cerah. Nah, ini banyak yang jual penak-penik lampion Imlek ini. Nah, ruko daerah sini ini ya ruko lama sekali. Depan sana, depan ada lorong itu ke pasar baru yang lagi dibangun. Ini kalau lurus ke Perantara 2. Saya ke kiri ke jalan Pasar Ikan. Ini toko sandal sepatu nih. Masih dia banyak banyak yang jual toko-toko plastik ini. Ini ada toko sayur, ada pisang. Toko baju juga. Nah, ini Hotel Lesmina. Ini kalau ke kanan ke Perantara 1.
Nah, depan sana adalah Hotel Tanjung Pinang, hotel legendaris, sudah lama sekali. Nah, depan sana adalah Jalan Pos. Video kali ini saya tidak ke Jalan Pos, saya akan masuk ke Lorong Sepatu. Yang dulu dikenal dengan tempat perbaiki atau jahit-jahit sandal atau sepatu. Ini banyak toko yang jual baju-baju muslim. Kalau aku ikan selangat ikan kumbat sudah tuh Zah, ikan selangat tuh Zah. Masuk video lah. Bang, putar balik lah saya karena nak video kan tu. Ini sepasang nih bang, udah hilang lagi dia. Ini toko emas. Nah, inilah tempat abang-abang ini yang perbaiki sandal atau sepatu. Tuh, nomor satu kan? Nah, ini Jalan Merdeka. Nah, saya masuk ke lorong wisata. Toko sini pada jual baju-baju semua nih. Ini hotel wisata. Ya, usahlah cepatlah.